スストライカー、この俺が張らせてもらう。トルネードシュートは空中でも使えるんだ。Hello guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Tadi kalian udah ngeliat ya untuk banner yang terbaru kita ini, yaitu Hino Dream Festival. Jadi ini Hino versi kedua ya. Yang sebelumnya, yang pertama tuh yang warna hijau yang udah lama banget, itu akhirnya tergantikan dengan yang baru ini ya. Cuman kita bakal compare dengan striker-striker yang lagi kece ya sekarang. Kita lihat dulu deh untuk statnya. Bentar. Ryoma Hino. Oke, ini. Ini Rising Tornado dari Buenos Aires ya. Buenos Aires, Uruguay. Ini berarti klub Latin ya, Buenos Aires ini ya. Kalau kita lihat di sini dia dribblenya lebih gede daripada shotnya. Cuman powernya gede banget, cok. 9500. Wah, gila. Ini sih powernya ini bakalan sekuat si Margus ya. Nanti kita bakal compare ya. Lalu di sini untuk ininya full body stand 20%, mantap banget ya 20% coy. Lalu di sini ada jumping, double speed, double spin, tornado shot, dan animasi itu gue bilang keren banget, dan staminanya sangat-sangat irit. Ini irit banget 405 ya. Lalu ada double speed, ini tornado yang tendangan yang jadul ya. Sama ada ada rank S juga sih dribble di shopnya ya, kalian bisa beli sih kalau dapet. Dan di sini stamina DF 15%, ada skill block cancel, ada penalty area master, ada bone 1% agility club. Berarti harus klub ya. Sama yang di sini agility. Jadi bagus banget sih ini ya. Kita bakal bandingin ya. Kita bakal bandingin statnya sama Santana dan Margus ya. Let's go. Soalnya mereka berdua nih ibarat mereka berdua ini sama kayak ya rival gitulah. Dan beda elemen semua. Mana si Margus? Terus sama satu lagi si Santana. Kalau sama Natureza mah jauh lah menang Natureza ya. Sama Santana nih yang perlu kita. Mana ya Santana? Woi, kok nggak ada Santana? Oh ini ada nih. Oke. Perbandingannya di sini kalau dari segi shot menangan yang Santana ya. Iya, shot menang Santana ya. Kedua si siapa namanya ini? Si Hino ya. Yang pertama itu menang si Santana, shot kedua si baru si Margus yang ketiga. Kalau dari segi power ini Margus menang jauh ya. Margus sama ini jauh banget cuy. Deket-deketan ya. Tuh. Tipis banget cuy. Powernya itu sama si Margus ya. Wah, mantep sih nih. Ini beneran Margus V2 cuy. Plus dia ini ada penalty area master loh 10%. Wah, gila sih. Ini penalty area master aja udah kuat banget ya, ditambah FBS. Margus V2 ini guys, serius nggak bohong. Ini keren banget sih. Ini striker yang dibutuhkan ya, karena nanti dia bakal bisa kombi dengan Radunga yang Latin ya, yang biru ya, yang Sao Paulo. Karena si Radunga itu ngasih shield untuk Latin America Club. Jadi, wah, ini perfect banget sih buat gue sih. Cuman ya gitu ya, kadang klub itu, aduh, kalau misalnya kita incar, itu kayak chance dapet itu, aduh, yaudah nggak usah dibahas lah. Oke, kita buka SR tiket dulu. Ya, gue pull se 300 lah, sebisa mungkin lah 300. Semoga aja bisa dapet ya. Sebenarnya dapet dupe genti juga nggak apa-apa sih. Gue pengen Bondary Break cuy. Oke,
Oke, nggak dapat apa-apa seperti biasa. Kita coba 50 GB dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa langsung dapat di GB sih. Di sini yang gue belum punya Michael. Yang gue belum punya si Misaki sama Hino ini ya. Ya, kok kosong. Aduh, ini nggak ada flare tapi. Ada Bray. Pemanasan yang sangat jelek ya. Coba kita balik ke home dulu. Kita pancing sampai dapat SSR di ini aja kali ya. Brand transfer ya. Parah banget. Dapat UR bukan SSR ya. Misaki-kun Asuo. Nani? Ada UR-nya dong. Nggak ada UR-nya. Coba ya kita penelitian. Kalau nggak ada UR-nya dapat nggak SSR? Adalah. Ntar guys, kita pakai cara cepet aja. Nggak usah lama-lama, lanjut ya. Ya kalau nggak dapet, sedih sih sebenarnya. Pengen banget gue Hino-nya tuh biar anti debuff ya. Striker anti debuff gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Please, Ryuma Hino atau Gentil, come to papa. Kebanyakan jurus cancel ya. Emang gue gitu guys, di channel ini tuh jurus cancel seperti dewa dipuja-puja. Anjir limas. Dapat gak? Dapat cuy. 5 burung masalahnya tadi gue udah shock aja gak ada flare. Waduh di akhir cok. Anjir gue deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Ryoma Hino. Apa ya Ryoma Hino? Aduh. Ngumpulin DB susah payah untuk dapetin Davi. Ya Allah. Lemes gue coy. Lemes gue sumpah. Lemes. Lemes banget parah. Astagfirullahaladzim. Gue 50 DB ngeteng dulu deh guys. Sumpah gue 50 DB ngeteng dulu deh. Masa ini sih gak dapet cuy. 300 DB 5 burung loh. Kita sisain cepet ya berarti. Lihat sumpah. Roberto. Nani? Please, Hino. Kaget gue keluar Roberto aja. Saya siap untuk melawan debuff. Buat Anda para debuffer, mamam kau ini. Wah gila, cok. Ngeteng, cok. Oh my god. That was freaking beautiful. Let's up this fucking shit. Gak hebat. Gak nyampe 200 DB. Gak nyampe 200 DB dapet. Alhamdulillah guys. Gue doain kalian yang gacha juga dapet ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Kayaknya ini posisi Margus bakalan gue geser sih. Karena memang ini Ryoma Hino anti debuff banget cuy. Ditambah si ini si siapa namanya? Siapa namanya tuh? Si Radunga ya. Semoga HA-nya gak susah cuy. Gue males banget kalau HA-nya susah. Nanti kita bakal lihat ya di tim kita ya. Nice. Terima kasih ya Allah atas semuanya. Apa sih nih?
Oh, gampang ya. Oh, bentar guys, gampang-gampang. Gue cari dulu ininya. Oke guys, udah kebentuk ya timnya. 32% coy. Yun Ryuma Hino di depan ya kan. Nanti kalau misalkan streakkeepernya agak susah, pakai si Santana gitu. Santana nanti babak kedua. Ini Ryuma Hino. Eh sorry, kita limit break dulu lah ya. Gila sih, gue gak nyangka sih. Gila, di keteng malah dapet ya. Ini kayak power dribble kali ya. Soalnya dribble dia juga gede cuy. Soalnya kan ada dribble rank S ya. Kayaknya gue bakal ambil sih rank S nya gitu. Duh, gila cuy. 32% ya. Nanti gue bakal review ya guys ya. Ya kalian pokoknya tunggu aja di channel gue ya. Kita kunci dulu. Jadi nanti gue bakal review pakai tim ini 32% ya. Dan dia kombi sama si Raduga ini guys. Karena dia ada 30% handicap the Latin America ya. Jadi di sini dia pasti kena nih. Ya pokoknya segitu aja berarti guys untuk videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau teman-teman ada masukan langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Gue tunggu kalian di video selanjutnya. Pokoknya stay tune terus di channel gue. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye guys.